Iya. Kalau orang pemain dorong, ya. Iya. Megang dorong di situ aja kan sudah tahu kalau dulu mewah lah. Tolong dijawabnya. Kalau orang sudah, ini saya jawab ya. Kalau orang sudah masuk repertasi. Kalau seperti saya, pegang burungnya Mbak Yen gitu, pegang burung sampean. Ini batin saya udah ngomong, tek itu udah ngomong. Ini kalau pribadi saya. Saya nggak melihat burung itu enak juara belum tentu anaknya bagus. Ingat sayonara, mana ada turunnya yang bagus? Nggak ada. Itu saya masih segini bos, Kapasari ya bos. Ah, kalau saya pribadi saya pasti tahu. Pegang tok. Oh, burung ini ngene. Itu namanya pemain. Nah, ya toh. Orang normal. Itu loh Mbak Yen. Jadi kita mohon maaf Mbak Yen. Mbak Yen lebih pengalaman daripada Cak Bak. Cak Bak ini bukan pemain, cuma peternak, tapi saya bisa membuktikan pada kawan-kawan saya bahwa saya sukses. Gitu. Kita omong-omong sama orang-orang kelas loh, bos ini. Bukan orang-orangan ini, pemain-pemain top ini Surabaya ini. Berhadapan langsung loncak pagi ya pelusur. Kita habis banyak bayang kalau masalah kita bukan pemain bayang kita bangun tuh ratusan juta saya habis itu sinyo tuh contohnya sinyo ini belum tahu burung saya yang baru-baru ini belum pegang dia ada videonya ya yang di saya itu sama istrinya dia ke rumahku. Dan nebak-nebak saya. Kita langsung ketemu sama pelatih Panama, sama Raul ini. Bayang yang terkenal ini kawan. Ini bisa juga Mbak. Sebelah kiri Tiara, sebelah kanan Mela. Ya bos. Bos, udah makan semua ini tadi? Udah Mbak Yen. Kita pesankan lagi. Udah, kasih. Ini. Kalau itu jangan. Saya malu sama itu takut saya. Saya bisa gini tangan saya. Bos, kalau sama orang situ itu mau aku, pedih aku. Iki loh, udah jam. Dia beneran ini istrinya dia Bapak Cetak apa enggak? Nyo, ini aku ngevlog dunia nyo, kamu tahu vlog saya nyo sehari menonton gak 5.000 orang ya, aku takut ini. Ya Mbak Yeng ya, jangan nyo, nanti ya kalau udah selesai. Oke guys, kita tutup aja ini. Soalnya bos saya ini lagi ngantur ya guys. Aku takut ya guys. Malu sama Mbak Yeng ini. Sama ini Mas Supri saya. Oke guys, selamat pagi.